Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Star, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ujang juga tidak lupa mendoakan Bulan Star semuanya, semoga selalu dilancarkan rezekinya. Nah, kali ini Ujang tuh mau menonton off-airnya Bulan Permata bersama Mami Erik Susan di Palembang. Ini bukan video baru ya, off-air mereka ini membawakan lagu Menjelma Petir. Ujang tertarik sekali menyimak duet mereka ini ya, karena kita tahu bahwa Erik Susan itu adalah penyanyi dangdut terbaik untuk saat ini ya. Mungkin kedepannya juga Bulan Permata akan mengikuti jejak Mami Erik Susan ya, sebagai penyanyi dangdut nomor satu di Indonesia. Amin ya, semoga kita doakan saja. Jadi seperti apakah persembahan mereka ini untuk menghibur para tamu undangan yang ada di acara ini? Mari kita langsung saja menuju ke videonya. Wah, di tengah-tengah kerumunan warga nih. Ini juga salah satu lagunya Mami Eri ya, Menjelma Petir itu, dan ini pernah Bulan Permata bawakan juga kalau gak salah di DA Asia ya. Karyanya Adi Bal itu memang luar biasa sekali lagu-lagunya itu. Rasanya itu loh. Padat-padat. Ini pada duduk di bawah atau gimana nih, kayak pada duduk di bawah kayak gak ada kursinya ya? Iya, mereka pakai alas duduk. Puncak kejayaan yang kau dapatkan,
Gimana Wulan Star? Aduh, kalau udah lihat Wulan nyanyi itu kita tidak bisa berpaling ya. Karena anak ini, si Wulan ini kalau ketika dia off air itu benar-benar profesional banget anaknya gitu kan. Jadi dia tuh benar-benar menunjukkan kualitasnya ya. Vokal tuh nomor satu gitu ya Wulan tuh kalau nyanyi itu tidak. Kadang ada kan penyanyi ya, tapi tidak semua ya. Kadang ada penyanyi yang kalau ketika dia sedang manggung itu mikrofonnya itu selalu ke penontonin ya. Itu sebenarnya sah-sah saja sih ya, biar penonton itu ikut nyanyi juga. Tapi justru itu tidak all out ya, tidak totalitas gitu. Kalau penyanyi itu ya dia fokus konsen dengan lagunya gitu sampai selesai gitu, kalau bisa gitu kan. Tapi ya itu sah-sah saja sih sebenarnya. Nah yang Ujang lihat tuh Wulan tuh selalu begitu ketika off air itu ya, dimanapun itu. Ujang pernah melihat beberapa video Wulan ketika off air, terus dia selalu profesional. Dia tuh standby di panggung itu full nyanyi gitu ya, suaranya yang dia keluarin gitu ya, begitu totalitasnya seorang Wulan Permata gitu kan. Dan di sini dia satu panggung ya bareng Mami Eri ya, seorang penyanyi dangdut nomor satu selain King Nasar ya, penyanyi dangdut terbaik ya maksudnya. Jadi di sini juga Wulan itu bisa memetik ilmu ya dari Mama Eri yang memang jam terbangnya itu sudah luas sekali gitu. Dari Mami Eri lah Wulan juga harus ambil ilmunya gitu, dalam perform di panggung ya, interaksi dengan penonton seperti apa gitu kan. Karena menjadi penyanyi yang sudah memiliki suara bagus itu tidak cukup ya, kita harus banyak belajar, banyak mengasah juga apapun itu yang berhubungan dengan dengan permusikan tuh harus kita gali lagi ya. Nah, Wulan Star juga boleh tinggalkan pendapatnya apabila Wulan Star juga mau kasih pendapat atau ada yang ingin disampaikan, silakan di komen. Ujang lalu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton bareng bersama Ujang sampai ke menit ini. Semoga kalian terhibur, sehat selalu, lancar rezeki. Nanti next Ujang lanjut lagi, sampai jumpa lagi di next video.